Halo semua viewers. Balik lagi di Re. Bu. Tan. Dan kali ini kita bersama Erik dan Hana di sini. Maksudnya Erik berarti kita bahas makanan. Emang dasar gendut nih. Pokoknya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih yang menginovasi, menginspirasi dan kali ini juga mengenyangkan. Iya, kali ini mengenyangkan. Karena hari ini kita tuh akan bahas kebab. Tapi ini tuh beda dari yang lain. BKB. Apa tuh? Bukan kebab biasa. Oh, untung bukan yang itu, lagu. Lu biasanya kalau makan kebab tuh isinya apa? Ya udah, apa sih? Isi daging. Cuma daging. Kebab yang kali ini akan kita bahas tuh isinya tuh bisa duren. Waduh. Isinya rendang. Waduh. Isinya ayam. Kurang nasi. Jadi kebab isi nasi padang tuh belum tuh. Belum, enggak ada sih, enggak ada. Sama ayam bakar. Mungkin kita bisa kasih ide gitu ya. Iya, wah hari ini kebabnya spesial banget. Mau tahu seperti apa kebabnya sih? Ya udah. Ini kita lihat dulu. Udah gelak. Udah ngeces. Kebab tuh isinya mozza cheese and mayo. Tuh gimana coba? Pas gigit lumer tuh semua. Tuh sampai mulut-mulut lumer. Langsung aja kita mau tanya-tanya ini sama ownernya dari Super Duper Kebab. Halo, ada Kak Ima di sini ya. Halo. Boleh perkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Ima Yuanita. Kesibukan atau sebagai ya, saya sebagai owner Super Duper Kebab, kesibukan saya sebagai ibu yang beranak dua, yang sekarang mau tiga mungkin ya. Waduh, mau tiga loh. Terus ya udah paling bisnis ini gitu, berinovasi, apa sih kebab yang seru gitu, yang bisa jadi makanan atau cemilan buat keluarga di rumah, itu aja sih. Tapi sebenarnya emang Kak Ima ini emang ibu rumah tangga yang akhirnya iseng-iseng kah atau gimana sih? Atau mau usaha kebab gitu dari awal? Sebenarnya sih gini, basicnya tuh karena terinspirasi juga sih dari sudut pandang. Itu. Jadi sebelum jadi ibu rumah tangga, kita kan banyak sekali wanita yang kreatif gitu ya. Mereka itu punya nilai lebih. Tapi enggak sedikit juga wanita itu begitu sudah menikah menjadi di rumah, tidak yang tanda kutip tidak berdaya, ya kan? Tidak berdaya paling kamu ya. Aduh. Serta kalau saya tidak berdaya di kasur. Enggak, benar itu. Dan serta pandangan orang-orang itu kadang apa sih ibu rumah tangga kayak itu ya kan, padahal ibu-ibu rumah tangga yang di rumah itu ternyata punya power. Dan di situ saya mau mengajak ibu-ibu rumah tangga, ayo dong yuk kita berkreasi, ayo kita sama-sama berkolaborasi gitu kan, seperti itu sih ibu-ibu PKK awalnya. Gitu ya di rumah. Jadi dari kapan ya kira mencetuskan Super Duper Kebab? Itu 2015. 2015, jadi belum lama sih. Baru lama sekitar ya? 2 tahun. Kenapa kebab? Awalnya gimana kisahnya? Awalnya karena pertama kebab itu di Indonesia kan walaupun dia dari Arab ya, dari Timur Tengah. Cuma kebab ini menjadi salah satu pilihan untuk cemilan gitu. Jadi mereka ngantri tuh bisa panjang banget gitu. Karena baunya itu seru kan. Banyak tuh di pinggir jalan seperti itu. Nah jadi
Ini mau jadi solusi sebenarnya, mau jadi solusi buat ibu-ibu gitu kalau mau ngasih cemilan buat anaknya atau bisa juga buat sarapan segala macam bisa langsung dipanggang. Jadi kita udah kemas semuanya, sangat praktis dan juga tentunya tanpa pengawet jadi sangat sehat. Yang penting kuncinya satu, harus beku di freezer itu aja. Nah, tapi kalau misalnya apa sih belajar buat kebabnya ini? Belajar iya. Dari sendiri kah? Soalnya sampai dapat ramuan-ramuan macam-macam. Iya, kalau kita lihat tuh isi kan macam-macam dan biasanya kebab tuh cuman yang isi cuman daging apa parut doang gitu kan. Iya, terus betul. Untuk pelajari bisa isinya cheese segala, terus cocok durian segala, kok, kasih rendang tuh. Nah. Itu sih sebenarnya intinya rumusnya cuma satu, soktau.com itu. Kan dicari loh. itu bagus ya kan. Jadi dengan kesoktauan ya kan. Jadi sebenarnya lebih desakan sih. Jadi pertama kali kita memang produksi itu hanya kebab beef seperti umum yang ada di luar, ya kan kebab beef. Tapi beda kebab beef kami itu kalau menurut saya ya, karena memang saya buat super duper kebab nih gitu kan. Kita harus bikin yang beda. Bedanya apa? Kalau misalnya di luaran, tabak keju 2.500 gitu ya kan? Tabak keju mas 2.500 terus gitu kan? Maksud saya. Untuk apa berbasa-basi kalau bisa memberikan sesuatu yang enak, sekalian aja kasih harganya gitu. Oh iya, langsung to the point. To the point gitu. Kenapa harus ada pilihan segini-segini? Maksudnya, oh yang enak kan harusnya pakai keju. Oh yang enak kan harus extra mayo. Kasih aja itu semua. Mereka juga bisa merasakan kok apa yang mereka bayar, mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu menurut saya. Jadi dari situlah gitu. Jadi pertama kali saya bikin kebab beef. Ini cerita dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kita masih 2 hari lagi. Oh, iya. Panjang ya. Panjang. Jadi ceritanya itu bikin kebab beef gitu kan. Nah kebab beef itu kita bikin yang beda. Kulitnya kita bikin ada rasanya. Jadi nggak plain ya, nggak tawar seperti yang umum. Terus kita langsung masukin si lettuce itu ya kan, jadi bukan pakai selada air ya, bukan pakai selada ya kan, kita pakai lettuce ya. Mewah ini. Dan luar biasa ya kan. Dan lettuce-nya ini yang lebih fantastik tuh karena dikirim langsung sama petani, jadi baru potong, kek, langsung dibawa ke rumah saya. Wow. Gitu. Itu seger yang taunya depan rumah ya ini. Enggak tahu punya ladang. Tahu punya ladang. jadi si lettuce itu jadi kuncinya itu karena kebab ini frozen. Seharusnya kan sayur tidak bisa dibekukan, daging boleh dibekukan, kan? Tapi kalau sayur tidak bisa, titik beku itu beda sama si daging. Nah inilah gitu, makanya saya mau petani ini benar-benar langsung, jadi saya nggak ambil dari supermarket. Itu kelebihannya, jadi si sayur ini benar-benar baru dipotong, terus pagi langsung datang ke rumah saya. Kita produksi, kita cuci beberapa kali proses menurut saya ya, harus sekian gitu kan, segala macam udah. Terus langsung kita masukkan ke dalam rumah produksi, di situ langsung produksi digulung, masukkan ke dalam packingan sesuai standar, bleng langsung masuk ke dalam freezer. Jadi walaupun dia tidak keras, tapi sangat hijau. Iya kan kalau di supermarket tuh dia juga belum tahu udah lama nggak tahu satu hari mungkin bekas kemarin kayak gitu-gitu ya. Iya seperti itu. Jadi begitu gitu. Jadi kalau saya sih bilangnya gini. Berapa lama Bu Ima kebabnya? Karena saya memastikan semua bahan baku yang saya pakai itu benar-benar saya mau custom dari pabrik ya, maksudnya gitu kan. Jadi kita nggak ambil dari pasar gitu. Benar-benar saya mau mayonya seperti ini, saya mau kejunya seperti ini. Sampai kita ada mozzarella orange sendiri khusus buat kita. Kita punya ini sendiri keju orange untuk kita dari bikin cheesy sauce segala macam gitu, benar-benar homemade gitu kan. Jadi ya seperti itu gitu. Kalau dilihat expired date itu sebenarnya mendekati setahun gitu. Karena baru produksi tiba di rumah kita bikin itu sebenarnya expirednya mau setahun gitu. Cuma aku selalu bilang 3 bulan lah ya. Serem banget kalau bilang kebab setahun ya kan, serem banget ya. Serem banget. Nah, jadi kita bilang kebab 3 bulan. Tapi memang kadang banyak yang nekat. Ibu-ibu yang pada coba beli yang awalnya bukan reseller gitu. Mereka hanya customer biasa, mereka beli. Begitu mereka beli gitu, mereka coba mau masak gitu kan, dari kulkas pindah ke chiller. Begitu di chiller mau dimasak, mah ayo mah keluar temenin ayo potong rambut. Pas keluar ternyata makan di luar nggak jadi. Sampai rumah pindah lagi ke freezer. Besoknya ingat pindah ke chiller, pindah ke freezer, pindah ke chiller, terus sampai 7 bulan. Ini kisah nyata ya, maksudnya benar. Sampai 7 bulan dan itu posisinya pindah lagi, nggak diapa-apain, tapi masih tersegel. Jadi pada saat
fix 7 bulan gitu ya, dia coba berhasil tuh, dia berhasil membuka dan berhasil memasak gitu, yeah, kebab tanpa halangan hambatan ya kan. Itu luar biasa Bu Ima. Itu dia tiba-tiba datang ke rumah saya dan memutuskan jadi reseller itu karena dia fix banget sama produknya gitu. Dia ngerasa, "Bu, ini kebabnya tuh hijau banget Bu, sayurnya Bu. Ini 7 bulan loh Bu, 7 bulan deh." Enggak pengawet loh, enggak ada pengawet. Jadi mayonya sangat masih berasa, ekstranya, cheese-nya masih berasa gitu. Gitu. Pertanyaan saya itu keluarga hebat ya bisa 7 bulan. Loh, ini kalau kita sehari udah habis. Oke, habis ya kita masih mau ngobrol lagi, maka jadi kamu tetap di REBOETAN. Oke, hai. Masih di REBOETAN dan kita masih temenin sama Kak Ima. Di sini. Yep, CEO yep, dari Super Duper Kebab. Tadi ceritanya tuh masih sampai mentok di beef kebab. Yang di beef habis tuh mencetuskan lagi habis tuh apa? Setelah beef. Selanjutnya adanya beef itu kita punya chicken. Chickennya ya. Itu diolahnya? Jadi kenapa chicken? Itu karena banyak yang aku enggak bisa makan daging. Aku kan enggak makan daging gitu kan. Oke, kita bikin yang chicken. Don't worry, maksudnya karena sebenarnya lebih ke jadi bisa tercipta sampai 7 varian ini itu karena permintaan para reseller dan agen. Jadi pengalaman request, gitu jadi requestnya. Betul. Jadi mereka itu kan yang berada di lapangan ya kan. Yang mereka makan bilang, juga yang betul, juga. Mereka yang ada di lapangan juga. Mereka bilang ini beefnya luar biasa yang jadi responnya bagus banget. Coba kita coba dong kebab ayam gitu. Kebab ayam ini biar orang yang gak suka daging juga beli sama kita gitu. Jangan sampai mereka pergi gitu ya kan. Aduh namanya ibu-ibu ya kan. Saya melihat potensi ibu rumah tangga. Bahwa gini, kucing punya 9 nyawa ya kan. Ibu rumah tangga punya 9 tangan. Hati-hati kalau ibu rumah tangga sudah berjalan ya kan. Itu maksudnya kekuatan ibu-ibu rumah tangga tuh dahsyat. Mau bapak-bapak, Pak stop, beli kebab saya. Iya benar sih, benar. Bapak-bapak gak enak, ya bu, saya beli bu, amun beli ya kan. Biarin mereka beli karena unsur, ini tante gue, ini kakak gue, ini tetangga gue, ini mereka itu nyicipin gue. Dulu ya gitu mereka ya. Begitu sudah nyicipin, fix mereka merasa bahwa, ya kebabnya gak ada bau penguknya gitu. Iya kebabnya nggak ada gaji nempel di lidah gitu, seperti itu. Karena memang proses buat dagingnya tuh kita press banget sampai lemaknya tuh bisa kita kantongin. Gitu. Jadi benar-benar ringan banget dagingnya, jadi nggak yang ini bergaji gitu loh. Ini lemak. Bisa boleh dibawa ke rumah saya. Ini boleh dibawa. Nah gitu. Tapi kalau untuk namanya sendiri, kenapa namanya Super Duper Kebab? Simple sebenarnya, karena saya awalnya super kebab, ya kan? Terus berpikir, pengennya nggak hanya super, jadi cari mbahnya super. Mbah cari mbahnya. Super Duper Kebab, biar jadi mbahnya super. Biar panjang juga aja gitu ya. Oke. Okay. Nama panjang. Nah terus tadi kan berarti sekarang udah ada 7 varian ya? Betul. Ada 7 varian, nah itu semua dipanggang, kan kalau kebab kan dipanggang tuh. Betul. Nah itu semua dipanggang kah atau ada yang? Jadi kalau untuk yang dipanggang, itu kan karena varian kita ada 7 gitu, yang dipanggang itu hanya beef, chicken, mozzarella, terus itu aja deh kayaknya. Terus kita ada varian yang digoreng juga. Wah, ada yang digoreng. Denger katanya kebab goreng pertama loh. Iya, betul. Trendsetter. Jadi kita bikin kebab yang digoreng gitu. Supaya apa? Supaya bisa ada sensasi makan kebab beda gitu. Dan lebih mudah sih kayaknya ya. Jadi kalau yang nggak punya oven, iya, cemplungin aja langsung. Sebenarnya itulah, gitu karena mindsetnya ibu-ibu tuh kadang gini, ini kebabnya diapain bu? Katanya mudah cara bikinnya. Dipanggang, aku nggak punya panggangan nih. Iya. Aku nggak nyuruh dipanggang bu, di teflonin aja bu, kasih blue band. Tapi bener-bener jadi semarak dan alhamdulillah bagus banget, responnya positif sampai yang pada lembur di kantor itu mereka rela-relain bawa magicom, ya kan? Itu benar, magicom mereka bawa, itu bawa blue bandnya taruh situ, magicom taruh kebabnya cooking, ya kan? Terus dibalik, jadi mereka sudah rice cooker lah. Iya, pakai rice cooker gitu. Jadi karena dalamnya itu memang dagingnya sudah matang, ya kan? Sayurnya juga sudah steril segala macam, jadi
ya proses masaknya tuh mudah gitu. Hmm. Banyak juga anak-anak apa tuh yang kayak akademi ya. Yang sekolah-sekolah akademi itu loh, ya kan, mereka kan asrama ya. Kan enggak ini kan, enggak gampang lah mereka masak-masak gitu. Begitu kebab datang, order semangat, duduk-duduk, enggak super-duper kebab, pengennya order aja, pengennya order gitu kan. Mereka langsung tinggal. Mereka datang, langsung dibuka, dimakan. Aduh enak banget. Langsung pas terakhirnya, mana dong foto gitu. Habis dipanggang mana, habis dipanggang. Oh emang harus dipanggang dulu ya Bu? Iya! Hah? Jadi langsung mereka? Iya. Menurut mereka itu enak. Kelaperan atau barbar gitu. Menurut mereka itu enak. Itu juga salah itu. Padahal aku udah tulis di kemasan ya kan. Kemasan tuh ada ya? Cara memasak. Mungkin saking semangatnya langsung aja mereka buka. Saking lapernya kayaknya sama. Tapi itu tapi enak kok Bu gitu. Besok saya kalau mesen lagi saya gak mau panggang lagi. Kebab langsung bisa dimakan tuh cuma seperti itu. Jangan. Oke, ini kita mau foto-foto dulu ya dari Duper Kebab ya. Ini dia. Wah, gawat. Luar biasa, gawat. Ini gawat. Ini yang dipanggang semua ya? Iya, yang sebelah kiri digoreng. Gawat. Sebelah kiri digoreng? Iya, itu digoreng. Beda warnanya itu. Yang meleleh-meleleh itu. Itu isinya apa yang digoreng? Yang digoreng itu meat lover, kebab goreng pertama itu. Oh, itu yang... Iya, isinya sosis. Waduh. Gitu, dengan mozzarella double, mozzarella orange, sama mozzarella putih. Kalau yang sebelah kiri, dia mozzarellanya juga double, tapi dia pakai saus keju, jadi lebih matek lagi. Jadi keju banget gitu ya, berarti ini bener-bener super duper gitu ya. Super duper kan, mbahnya super. Bener-bener spektakuler, kita lihat next. Itu nah, itu. Ini rahasia sebenarnya. Kebab rendang, ini kebab rendang. Isi di kebab rendang itu tuh apa aja sih? Atau rendang aja atau ada sebenarnya kayak tetap sayur. Jadi kebab rendang ini pertama kali juga pro kontra ya. Mereka enggak mudah menerima aduh kebab, aduh rendang ditaruh di kebab gitu ya. Iya, bisa kena nasi ya. Sama kuah gulai. Tapi kita enggak kasih sayur di sini gitu. Jadi memang daging rendang yang sudah disuwir jadi mudah makannya gitu. Terus kebetulan karena kebab kita ini nggak ada yang pedas gitu, semuanya sausnya kita taruh di pinggir kemasan. Nah khusus yang kebab rendang ini memang identik ya, kalau dari Padang itu kan pedas gitu, jadi kita bikin sedikit pedas gitu, tapi anak-anak tetap bisa makan. Kita kasihin keju mozzarella putih. Jadi tetap pada saat digoreng, dia seru gitu, meleleh-meleleh gitu. Gimana sih rendang kayak keju tuh? Ini satu lagi nih yang spesial nih, Kak. Jadi dia kulitnya ada dua pilihan. Yang satu kulitnya putih, seperti yang kebab umum, ya kan? Satu lagi kita bikin warnanya hitam. Itu? Hitam dari mana tuh hitamnya? Nah, kita bikin hitamnya itu sebenarnya bukan dari pewarna makanan yang sembarangan gitu ya, gitu. Kan banyak pewarna makanan sebenarnya udah bisa dimakan, dikonsumsi. Cuman kita bikinnya juga herbal, jadi dari korkoal bambu, arang bambu. Itu khasiatnya banyak sekali, bisa digoogling khasiat arang bambu itu. Dan juga pokoknya hasilnya tuh ya kan, menghasilkan seperti kita habis makan bayam. Jadi bukan hitam, hijau. Yap. Kayak bambu. Oke, rendang ya. Next. Nah, kita harus cobain rendang. Oke, itu... Yang beef ya ini? Iya, itu yang beef. Itu jadi satu pak itu ada berapa sih? Maksudnya? Isinya 10. 10? Iya. Sehari lah. Isinya 10 buat sehari. Itu mah... Jadi satu pak itu semua isi 10 ya? Iya, betul. Tapi kayaknya satu aja udah kenyang banget sih itu. Dan itu jadi di tutupannya itu udah ada cara memasaknya semuanya ya? Udah ada cara memasaknya, dan ini yang paling penting, kemasan kita itu bukan pakai mika nasi uduk gitu ya. Oh ya? Jadi kita bikin kemasannya itu juga sudah food grade gitu, jadi memang kebungkus semua tutup ya? Betul, itu di microwave juga dia nggak melenyong-melenyong gitu ibaratnya ya. Jadi benar-benar tetap... Jadi bisa langsung benar-benar langsung masukin aja gitu? Taruh di microwave juga dia tetap oke. Iya, maksudnya ini tuh nggak bakal melenyong-melenyong gitu loh ininya. Jadi plastiknya. bukan packing yang jelek gitu loh istilahnya seperti itu. Aduh, luar biasa. Next. Nah, itu kebab chicken kita. Sulit. Sulit sekali ya. Kebab chicken. Jadi kebab chicken ini kita ayamnya itu. Bukan pakai ayam kukus, Mas. Jadi ayamnya kita pakai ayam biasanya. Goreng kayak apa ya? Ayam goreng yang bertepung itu loh. Crispy. Oh, iya benar tuh, biasanya kan ayam suwir, ayam goreng biasa terus disuwir. Iya, terus juga kadang mungkin ayam kukus atau ayam apa ya, atau gitu kan. Nah, tapi kita bikinnya ayamnya ini ayam crispy. Jadi se-crispy-crispy-nya se-itunya kita masukin ke dalam juga gitu.
sehingga ada rasanya gitu. Terus kita ekstrain lagi keju parut, terus kita kasihin lagi saus keju yang super dahsyat gitu ya. Maksudnya naroknya enggak cuma sedikit gitu kan. Orang mereka bayar kan, maksudnya kan mereka layak untuk dapat yang enak gitu maksud saya kan. Jadi ya udah kita bikin aja yang terbaik gitu. Alhamdulillah sih responnya juga bagus tuh si kebab chicken. Oke. Okay. Enggak mau ada ayam begitu. Bakar gitu. Enggak udah nanti. Ini aja udah orang udah pusing mau cobain semuanya kayaknya. Ditambah-tambah lagi nanti dulu. Oke. Okay, nah, ini apa? Itu kebab beef. Oh, ini yang beef. Oke. Okay. Aduh, itu kebab beef. Dalamnya juga sudah ada. Oh iya, ini aku juga lihat ada yang kebab tuna. Iya betul. Itu si Bontot baru launching 2 bulan lalu ya. Tuna. Iya kebab tuna. Karena banyak problema ibu-ibu ngomong, aduh mbak, aduh anakku tuh kalau udah makan kebabmu dulu itu emang dia nggak suka sayur. Terus alhamdulillah karena makan kebabmu ini dia mau makan sayur. Jadi sekali makan bisa 3. Padahal orang normal ya mungkin saya kali ya kalau makan satu aja udah satu cukup ya. Kalau nggak 2 gitu udah cukup. Cukup. Tapi dia ini anaknya makannya 3. Jadi ibunya senang apa senang beli gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong lah, coba dong mbak bikin yang ikan gitu. Anakku nih gak suka makan ikan. Akhirnya kita bikin yang ikan dengan mozzarella orange tentunya. Waduh. Oke, okay, nah ini kan ada. Tadi kan ada yang chicken, tuna, rendang, kebab. Kebab. Lir. Lir ini. Durian sama satu lagi yang apa, apa sih? Meat yang lover, cheese itu iya, sama meat mozzarella. Lover. Satu lagi apa? Saya ulang ya. Okay. Beef. Kebab beef, kebab chicken. Oh di sini nggak ada beefnya. Oh iya nggak ada beefnya di sini. Kebab mozzarella, ya itu tadi. Totalnya 7. Nih jadi di kemasannya ini tuh semua udah lengkap ya. Dan yang pertama ini halal ya. Betul, guys. Betul. Halal tuh. Jadi dan halalnya ini, sudah MUI ya sudah MUI. Gitu. Dan juga di sini juga ada isinya apa aja dikasih tahu. Dan yang paling penting nih cara penyajian tuh harus dibaca ya guys. Jangan sampai tuh nyampe rumah udah langsung dimakan. Jangan itu cara ada cara penyajiannya tuh. Singkat, padat, dan jelas kok. Jadi ini tuh bisa di yang pasti dikondisi di freezer dulu. Terus langsung bisa dipanaskan di atas panci anti lengket hingga berwarna kecoklatan. Dapat dimasak tanpa margarin dan dengan margarin untuk hasil yang lebih gurih. Gak usah pakai margarin aja udah ini ya. Jadi tanpa margarin juga bisa, tinggal bisa panasin banget. Gitu doang bisa ya. Bisa banget, karena kulitnya itu yang tadi aku bilang, kulit kita kan beda gitu. Jadi sudah ada rasanya, bagus banget deh pokoknya. Nah kalau untuk dari tadi nih udah seneng-seneng ya, ada hambatannya gak sih pada saat launching? Kan iya, awalnya sebenarnya orang, gimana? Bukan, keluarga mendukung gak sih ibu rumah tangga akhirnya? Gue mau usaha nih, didukung apa ada sedikit percekcokan? Aku gak diurusin gitu. Iya, gimana? Sebenarnya mendukung banget karena memang dari awal itu basicnya tuh aku gak bisa diem di rumah ya kan. Karena memang sebelum usaha kebab ini udah ada pernah usaha lain juga gitu kan. Jadi kita ngerjain, terus sampai akhirnya kita mencetuskan frozennya juga gak sengaja gitu. Sampai akhirnya bikin produk frozen gitu, padahal nggak terkonsep banget atau terinspirasi dari apa sih, apa donat frozen kah atau apa frozen kah, nggak sih sebenarnya simpel karena suamiku kan suka dinas keluar kota gitu, jadi dengan kebaikan hati mau menyisakan ya kan hasil apa kerajinan tangan malam kemarin gitu kan, kalau ditaruh di kulkas kan takutnya basi karena aku pakaiin mayo gitu, karena nggak tahu kan basi atau enggaknya, akhirnya itulah aku simpen di freezer. Ternyata yang harusnya pulang besok pagi, harus pulang besok lagi ya, jadi 2 hari gitu. Pas dia pulang, nyari cemilan kan, terus ya itu baru ingat kan, oh ya kemarin bunda bikin kebab gitu. Pas aku masak gitu, aku microwave dulu, cukup simpel, terus dipanggang. Terus menurut dia, ini enak gitu, masih enak ya? Ini 2 hari loh, gitu kan. Enak? Enggak apa-apa, coba aja dibukuin berapa bulan dia bisanya. Jual bunda, gitu. Oh, jadi sebenarnya dari apa namanya dari suami juga mendukung banget ya malah ya. Juga. Oh gitu. Jadi memang dari awal keluarga juga mendukung ya untuk usaha bisnis gitu ya. Tapi sebelum memang Kak Ima ini sudah pernah berbisnis belum sih? Ini kan maksudnya kan bisnis entrepreneur. Dulu sebelumnya sudah pernah berbisnis dulu atau ini pertama kali langsung berbisnis? Sebenarnya kalau dibilang pernah berbisnis atau enggak dari SD itu saya udah pengennya dagang. Oh ya dari, udah dari SD ya kan. Jadi udah suka jualan gitu sampai siapa namanya ibu kepala sekolah memanggil orang tua saya.
setahu saya gitu kan, ibu ini kayaknya penyumbang dana deh bu di sekolah saya. Tapi kenapa anaknya dagang? Ibu tahu nggak nih anaknya dagang bu? Biasa, gatel. Gitu, jadi suka dagang terus laris, terus saya senang, saya happy gitu kan. Iya kayak dapet duit tuh kayak seneng gitu. Ngumpulin. Jual lagi abis itu. Tapi entah kenapa pada saat itu tuh terpikir hanya gini, uang mau ditabung, uang dicalengin sampai akhirnya saya mau beli kambing yang besar, mau saya sodakakan untuk acara potong kambing kurban itu kurban. Di sekolah saya SD itu. Jadi ya bangga banget bisa beli kambing paling besar ya kan di sekolah itu hasil dagang saya SD. Itu dagang apa? Dagang berlian. Dagang ciki. Dagang ciki sampai ibu-ibu kantin ngintip. Jualan apa sih dia? Dia jual 350, saya jual 200. Jadi dia sebel karena dagangan saya itu jam pertama udah habis. Sampai jualan ciki bisa dapat kambing loh, bisa beli kambing. Luar biasa. SD beli kambing, ini beli apa coba? Ayo. Di rumah ini mah. Habis ini adalah saja paling gue tunggu-tunggu. Karena coba kan? Bener kan habisnya coba kan? Kayak cuma dikini doang kan? Mencicipi. Habisnya kita coba ya guys. Mau lihat seperti apa, makanya jangan mantap dire. Bu? Tan. Halo Smart Viewers, masih Dire, Bu, Tan, dan ya. Udah gak fokus. Akhirnya sekarang mau cobain kebab yang dari tadi kita omongin gitu ya. Kalau tadi kita pegang dingin-dingin gini nih, kata-kata dingin sekarang udah jadi udah anget gitu ya. Fresh, you know, fresh. Coba bisa dilihat ada sesuatu yang menjatuh-jatuh. Dilewein gue. Oke, ini yang digoreng ada apa aja? Jadi itu meat lover yang paling sana apa ya? Ini yang bisa digoreng di teflon itu ya. Ya, ini. Ya. Yang itu kebab beef. Kebab beef, dan yang ini sudah pasir rendang. Iya betul, karena kulitnya hitam. Oke, sudah siap? Silakan dulu. Udah, yolah. Nah, tapi kalau kenapa cuma yang rendang yang pakai apa sih kulitnya warna hitam itu? Pakai iya, justru karena si variannya itu rendang, ya kan? Varian rendang, jadi kita bikin kulitnya yang sekalian unik, jadi biar masuk banget gitu loh idenya. Oke. Jadi yang mana dulu nih, kalau disuruh cobain nih, yang mana dulu? Sesuai harus panggilan yang paling... Hati. Paling besar dulu. Enggak harus mbahnya, kayaknya yang panas deh coba. Nah, yang panas dulu biar bisa cus gitu. Ini manggil saya tadi nih yang ini. Tuh, iya Rik, tuh kan. Kayak gak bilang bener. Coba liat, dikasih liat. Ini ya guys, ini meat lover. Jatuh lagi. Meat lover, cobain ya. Aduh panas nih, masih panas. Masih panas ya, bagus banget. Karena kenapa kejunya kayaknya bakal gitu kan. Itu yang bikin anak-anak kayak, Mami beliin lagi dong. Bener-bener itu. Di foto aja tuh kayak yang bikin menggiurkan ya itu. Iya. Ntar dulu, ntar kalau gue gigit jadi kagak lucu, panas banget. Ini gimana sih pada ngobrol dulu dah. Nanti kalau udah dapet setnya, stretchingnya terus kita langsung berhenti ngomong, kita langsung usaha lagi. Oh, iya, kan? Gue tutup dulu ya. Biar dia usaha dulu ya kan. Usaha tiup-tiup dulu. Nah kalau hambatannya pada saat pembuatan ini ada gak sih kayak mungkin kah karena... Kapan susah gitu dimana? Iya ada. Sebenarnya sih lebih bukan kehambatan gitu ya, tapi... tantangan. Bagaimana caranya kita, maksudnya... melayani customer secara baik gitu karena karena kalau misalnya customer kita tangannya secara baik kayaknya semuanya bisa dikomunikasikan overall sih oke gitu. Jadi kayak misalnya ini gimana ya pengirimannya gini, aku kan di luar kota segini gini, ya udah gini biasanya kalau pakai pesawat sekian, ini kan kalau daerah Jawa bisa kita kirim via bis gitu kan. Bis apa kira-kira yang turun di terminal terdekat seperti itu loh. Jadi maksudnya kita emang benar-benar ini emang bisnis tapi kita bisa obrolin gimana sih caranya supaya bisa nggak terlalu bisa gak sharing terlalu, gitu ya. Gitu. Nah tapi kalau untuk tahapan terpenting pada saat proses ada atau misalnya cara masaknya deh biar nggak kegosongan atau biar enak banget gitu gimana? Jadi kalau yang si meat lover tadi kebab goreng itu memang dia pokoknya kebab yang digoreng itu meat lover, terus rendang, sama tuna, ya kan. Sebenarnya mereka dipanggang pun juga oke lah, karena mereka kan bilang, aduh kalau digoreng banyak minyaknya segala macam. Cuman ini sih dia nggak seperti ini ya, nggak seperti risol yang natas-natas serem gitu loh, iya, maksudnya iya, nggak terlalu ini banget gitu kan. Gimana udah? Kayaknya ada yang nungguin gitu ya. Lama banget. Iya jadi.
Jadi kayak gitu apa namanya? Itu digoreng gitu, tapi apinya harus kecil banget gitu, karena itu kan mozzarella memang nggak bisa dari suhu beku langsung di fried gitu, nggak bisa, jadi seharusnya dia dicilerkan dulu gitu. Jadi kalau emang punya microwave sih lebih baik gitu, jadi di microwave dulu, atau kalau ibu-ibu nggak punya microwave terus di magicom ya kan, magic pasti dibuka langsung jadi gokil loh itu kan? Dari rice cooker kayak gitu ya kan, pakai rice cooker yang penting cooking gitu. Pertanyaan terakhir sebelum gua gigit, kan tadi ngomongin pengiriman, konsumen paling jauh dari mana? Dari konsumen berarti yang pernah makan? Yang iya pernah pesan, maksudnya yang pernah pengiriman paling jauh lah, pengiriman paling jauh. NTB pernah, terus sampai sana loh. Iya, terus ada salah satu reseller juga di Batam, tapi suaminya kerja di Singapura, jadi dia dodolan borong juga, gitu bawa ya, bawa. Dia bawa, dia jual ke Singapura. Wah, di Singapura laku satu. Udah ya guys, kita coba ya, ini metafor ya. Ini keju saya tadi udah meleleh-meleleh gitu sih. Coba ya. Belum dapat itu ya. Iya, enggak dapat. Gak apa-apa, penting meleleh di mulut. Apa ngomong kek? Apa gigitnya kepakeman ya? Iya, kayaknya bener tajam gitu langsung. Kejunya putus. Putus. Ada rasanya? Kulitnya deh, katanya kulitnya tuh beda. Tapi kulitnya tuh ada rasanya katanya. Kan kalau kebebasan kan plain gitu kan. Ini tuh ada rasa manisnya gitu loh. Jadi, itu memang ada rasa manis sengaja atau? Iya, sengaja. Itu dia, jadi ada rasa manis di situ. Coba ini. Jadi makan kulitnya aja. Kenapa harus yang udah digigit? Iya, kenapa? Ini maksud gua, lu gigit aja. Nah, tapi kalau untuk kisaran harganya nih. Oh iya, kisaran harga juga. Nah, itu satu paket 10 isinya. Iya, betul. Nah, untuk harganya? Jadi kalau untuk harganya tergantung belinya di mana. Kalau misalnya... Akhirnya dapat. Itu semakin ke bawah semakin banyak itu ntar. Oh iya, benar. Semakin numpuk dia di bawah ya. Biasanya di tengah-tengah. Jadi kalau untuk harga gitu kan itu tergantung dia belinya di mana. Misalnya kalau kayak dia beli di NTB gitu kan, customer beli di NTB itu kan berarti karena sudah dengan ongkos pesawat terbang gitu kan harganya kan lebih tinggi gitu. Sama kayak mungkin mereka beli mie rebus di sana sama mie rebus di Jakarta mungkin kan harganya beda gitu. Ya kisaran kalau umum ya antara 75 sampai 120. Oke. Nah, tapi kalau untuk kalau dari Kak Ima sendiri ini kan jatuhnya kayak bisa apa reseller lah, bisa inihin ke orang lah, iya, gitu kan untuk ngasih ke yang mau jual lagi. Tapi bisa nggak sih kalau kita pesan langsung sama Kak Imanya? Kalau customer? Iya, ke konsumen jatuhnya iya benar customer. Konsumen ya. Konsumen beli langsung sama dari rumah produksi bisa gitu kan. Cuman memang ada harganya, jadi ada minimum harganya cuma karena pertama ya itu kan ada ongkos kirim itu kan. Pasti kan juga di plus kan ditambah sama si harga yang aku kasih itu. Terus nah pertama jarak, jadi maksudnya nggak langsung sampai kayak gitu, jadi lebih efisien sih ambil sama agen atau reseller terdekat gitu supaya dia pertama cepat nyampe, yang kedua juga kalau dihitung-hitung sama ongkos kirim mungkin lebih mahal ngambil dari kami gitu. Nah, karena ongkos kirimnya kan juga udah Untuk resellernya udah menyebar kemana aja? Sejauh ini alhamdulillah sudah ada di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta ya kan, terus Bekasi, terus Cikarang, Karawang, terus Solo, Bali, Riau, terus banyak, ya? Makassar, terus Medan, terus ya beda-beda. Untuk terbilang baru 2 tahun tuh, tapi untuk kayak reseller sebanyak itu tuh kayak udah wow, berarti harus buat karena berapa kuncinya sih? Karena kuncinya sih satu ya yang ibu-ibu. Bukan hanya ibu-ibu yang punya 9 tangan, bukan hanya itu ya. Kuncinya selain ibu-ibu yang punya 9 tangan memang jadi yang tadi ini bisnis, tapi memang kita bisa gimana ya caranya gitu. Kita telepon. Jadi mestinya pakai hati juga gitu. Jadi aku mau banget jalan bisnis ini, cuman aku kan nggak semua orang punya modal ya kan, jadi mereka mau jalan bisnis tapi nggak punya modal. Aku bilang aku bantu ya, aku share fotonya ya kan, dari situ itu modal pertama gitu. Jadi kamu bisa langsung mulai masarin. Gimana caranya ya gitu? Ya caranya begitu ada teman-teman atau saudara yang mau pesan ya kan, diminta aja dulu uangnya terus kamu transfer ke aku gitu kan. Kan kita kan juga insya Allah kan amanah ya, jadi maksudnya nggak yang kayak ibaratnya udah transfer terus kita gak gue kirim barangnya, gak gitu kan maksudnya kan. Iya kan gitu, jadi
Jadi itulah yang aku bilang bisnis tanpa modal. Jadi foto aku kasih gratis ke mereka. Okay. Yuk yang mau jualan, siapa yang mau jualan boleh. Aku harus nanam modal berapa sih, Mbak? Enggak harus nanam. Aku kirimin semua foto-foto ya kan ke WA-mu ya kan, dari situ tawaran aja yang terdekat. Jadi begitu itu foto sudah masuk bisa di-share. Begitu sudah ada jumlah order ya kan. Mereka diminta duitnya terus ditransfer ke aku. Barang langsung tiba karena langsung kontak sama rumah produksi kan, barang langsung datang gitu. Udah langsung di biar mereka rasakan gitu. Mudah-mudahan karena satu packagenya 10. Begitu ada kakaknya datang, saudaranya datang, tetangganya datang dipanggangin, jadi kebabnya jualan sendiri. Kebabnya itu marketing sendiri. Mulut berbicara gitu ya. Iya betul. Ini beli di mana gitu. Ini kebab apa gitu. Terus ini kebabnya kayak gini. Udah tuh dong besok kalau ini beli lagi, yang tadinya hanya mau jadi customer biasa terjebak jadi reseller. Gitu. Hana enggak mau cobain? Saya mau coba. Iya. Jadi kalau di Jakarta ke Jakarta udah banyak ya. Reseller. Iya. Udah banyak ya. Kalau Jakarta Barat? Jakarta Barat ada juga. Ada juga ya. Jadi nanti kalau mau lihat-lihat gampang nanti lihat Instagramnya. Tapi pokoknya kita harus cobain dulu. Jadi kalau dari gue ya, tadi gue udah ngabisin satu. Dan itu bener, jadi rasa apa namanya ini? Kulitnya. Kulitnya tuh ada rasanya gitu. Manis gitu. Bener-bener enggak plain gitu doang. Kulitnya doang. Jadi kadang-kadang ngomongin kulit, enak, jadi pengennya kulitnya doang, dulu. Kan? Cuma kulitnya manis, doang enak loh. Manis beneran. Dan kalau bener gorengnya itu pas, panggangnya itu pas, ini tuh hasilnya tuh wah bener-bener kayak bukan dari freezer deh, fresh banget. Paling dari freezer loh. Betul yang itu. Iya, sayur kejunya, dagingnya juga fresh, lembut. Aduh. Penuh banget, nggak bohong. Enak banget beneran. Itu isinya penuh banget. Jadi nggak apa ya? Kalau kata itu kan angin doang tuh kan, kalau ciki-ciki. Kalau ini tuh enggak. Isinya tuh penuh, sampai gak bisa nelen gue. Enak banget tuh, aduh. Itu untuk parah. Mayonya juga kita rasanya gak asem. Madet gitu. Iya, rasanya tuh. Mayonya gak asem. Tapi yang aku bingung kenapa sih memang kalau bahan-bahan yang fresh itu kalau langsung diolah dengan cara yang benar tuh emang bisa tahan lama banget gitu ya? Iya betul, makanya untuk yang produksi di rumah itu aku emang benar-benar emang kontrol banget ya. Maksudnya jangan sampai yang seharusnya penyucian segini jadi segini, itu benar-benar kontrol banget. Yang bingungin itu dari freezer tapi tuh kayak baru dimasak gitu loh. Freshnya itu tuh benar-benar kerasa. Wah, luar biasa. Kayaknya ini ada mayonya deh. Luar biasa ya. Disisain buat besok. Oke, habis ini kita masuk ngobrol-ngobrol ya bareng Kak Ima, makanya jangan kemana tetap di REBOETAN. Masih di REBOETAN. Ah. Beneran. Oke. Beneran. Dan kita masih ditemenin sama Kak Ima. Oke. Nah, next-nya plannya ke depan ini kan semua udah 7 varian. Plannya ke depan masih mau nambah varian kah atau fokusin jualan dulu 7. Di reseller-resellernya dipakai banyak lagi atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kayak sekarang tuh yang kayak tadi si Mbak bilang kan gitu. Ini baru 2 tahun tapi menurut Mbak kan maksudnya oh banyak ini banget. Udah ya sampai kemana-mana banget gitu kan. Jadi ini tuh belum aku optimalkan banget. Jadi untuk cara memasarkannya juga Instagram juga baru-baru aja gitu. Maksudnya dulu juga ala aja gitu cepet fotonya. Tapi nggak saking kita fokus di rumah produksi dan pengiriman gitu, kepikiran gimana kalau ada pecah kotak, gimana kalau ini gini-gini bener-bener. Maksudnya kita fokus mencurahkan di bagian produksi, bagian ibaratnya belakang layar ya. Jadi lupa memasarkan gitu. Yang jualan siapa? Ya agen, reseller gitu. Dari aku sendiri justru belum total gitu. Dan sekarang kalau mau ditanya sebenarnya agennya berapa banyak sih? Agen itu kan pengambilan dalam jumlah lumayan ya. Belum banyak sebenarnya, masih baru sedikit. Tapi alhamdulillah produksi udah banyak, udah bagus gitu. Penjualan sudah sangat oke. Apalagi kalau misalnya di luar sana ternyata banyak ibu-ibu yang butuh informasi seperti ini gitu. Yang butuh mencari kegiatan dan tambahan uang gitu kan. Jadi kalau informasi ini tersebar lebih luas, mungkin banyak ibu-ibu yang akhirnya bisa terlibat sama kami gitu.
Dari situ makanya kenapa keputusannya aku nggak mau menjadikan Super Duper Kebab ini franchise gitu, karena orang banyak bilang, aduh franchise kan, aduh franchise. Nah, iya, sebenarnya bukan yang nggak pengen di franchise kan, justru aku mau semua kalangan bisa turut ya semarak ya, kita semarak sama-sama memasarkan kebab ini tanpa harus punya modal sekian puluh juta, sekian belas juta gitu, enggak. Jadi yuk gini-gini sampai itu memang pertama kali ada salah satu temen yang tek gitu kan. Dia nggak punya modal gitu, memang awalnya aku bilang udah saya gini aja gampang ya, aku kirimin foto-foto, kamu jualin, aku bilang. Kalau misalnya itu udah sampai ke customer, insya Allah 2-3 hari itu mereka akan repeat order, aku bilang. Yang penting kamu tawarin dulu, entah karena kamu ini ponakannya, entah karena kamu ini tantenya, entah karena kamu ini tetangganya, biarin aja mereka beli atas dasar kamu siapa gitu. Begitu produk ini udah sampai dan mereka makan, mereka akan mau beli lagi nih mudah-mudahan ya. Tapi biasanya begitu, 2-3 hari mereka mau repeat order lagi, entah mau coba produk yang apa dengan varian yang lain atau dengan itu yang beef aja yang gue suka, pokoknya beef aja gitu ya, terserah keputusan mereka gitu kan. Terus, oh gitu ya, Maya, gue harus berjuang ya, gue harus berjuang. Ya lo harus berjuang dan lo yakin dari foto itu udah modal basic. Gue kasih secara gratis buat lo dan semua orang yang mau bergabung, aku bilang gitu kan. Akhirnya, dalam waktu, terus dia datang tiba-tiba 2 minggu ya, dia selalu datang. Ma, ini uangnya, terus Ma, dapet keuntungan nih, datang lagi, gue ngambil kebabnya ya, terus ini duitnya, itu selalu kayak gitu ya kan. 2 minggu, tiba-tiba pada saat dia mau ngambil kebab dan bayar itu, tiba-tiba di situ dia nangis, terus dia bilang gini, di rumah produksi saya dia bilang, tahu nggak mak, katanya apa, anak gue udah segede gini itu belum bisa gue akikah potong kambing gitu, tapi gara-gara gue jualan kebab ini baru 2 minggu gue udah punya keuntungan untuk gue bisa beli kambing anak gue. Wow. Katanya. Di situ aku jadi ngerasa bahwa nggak perlu deh kayaknya usaha ini harus di loyal yang modal-modal besar nggak perlu deh kayaknya, hanya jadi aku dengan apa namanya kesediaan lah ya, kita fotokan produknya, kita kirimkan siapapun yang mau bergabung gitu. Sampai alhamdulillah ini kisah nyata juga, istri-istrinya Gojek yang ada di Jakarta Barat datang ke rumah saya. Tadinya cuman gojek pentalan, sampai akhirnya habis ngedrop customer terus tiba-tiba dapat orderan dari reseller saya mau nganter kebab gitu ya ke rumah produksi. Dia ngelihat di satu papan itu kan ada spanduk itu, open reseller dapatkan keuntungan 2-10 juta per bulan gini. Nomor telepon saya dari situ ya kan. Nah istri, bu saya ini istrinya Gojek bu, kemarin nganterin paket ke rumah ibu, dia bilang gitu. Saya mau jualan bu gini. Saya kirimin foto, terus nggak ada tindak lanjut. Tiba-tiba saya jelasin juga, nggak usah pakai modal bu, modalnya berapa sih bu, saya biar jualan bu, biar saya punya bantuin suami saya bu. Soalnya yang dibikin pasti awalnya modal berapa? Modalnya ini saya kirimin, justru saya ngirimin modal. Saya kirimin fotonya, ini modal ibu, modal utama saya kasih. Terima kasih. Bu, pokoknya di list aja, listnya apa aja, yang penting duitnya diminta dulu. Jadi ibu bisa dapat keuntungan itu, bisa jadi modal ibu, aku bilang gitu. Saya ajarin dagang gitu, akhirnya gitu. Terus gak ada kabar tuh, hilang 2-3 minggu. Saya pikir, ya mungkin dia gak mau berjuang. Padahal saya udah kasih, dan saya gak ada kayak gitu-gitu, udah saya kasih. Ternyata 3 minggu kemudian dia datang diboncengin sama si Gojek itu, si suaminya. Dia langsung beli, bu saya beli bu 55 pak. What? Maksudnya baru ya gitu, dan dia belum punya customer gitu. Kecuali kalau dia udah pernah beli, customer dapat order mah wajar ya gitu. Dari foto doang tuh ya berbicara. Bu, kirain saya dia bakal jadi customer yang hilang gitu kan, banyak yang gitu kan. Ternyata itu jalan 2-3 minggu dia datang, tiba-tiba langsung ngambil segitu. Itulah maksudnya, banyak orang serius di luar sana, jangan terpotong sama modal. Ayo kita jalan, ayo kita bergerak. Di situ makanya saya berpikir bahwa nomor telepon saya ini harus saya sebarkan nih. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu yang luar biasa, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa juga gitu. Yang sampai tadinya rapat, malu jualan apaan sih bun gitu, kebab gini. Begitu penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, dung gitu. Sekarang suaminya rapat apa? Nih beli dong kebab istri gue. Gak malu gitu ya? Gak malu, karena apa? Karena memang pertama packagingnya gak malu-maluin. Ya. Yang kedua juga pas ngelihat kekuatan. Dan si... mewah sih sebenarnya, gak terlihat yang gimana-gimana gitu. Begitu kekuatan si kebab ini menghasilkan sebulan sekian gitu, suaminya berpikir bahwa gila ya bun lo menghasilkan. Jadi semakin harmonis, kenapa yang tadinya underestimate gitu kan, pulang istrinya pakai baju daster gini kesel gitu. Terus ngeliat megang HP, ngeliat sosial media,
anaknya main kelereng dijepret, ngeliatin itu basic sebenarnya, iya kan? Mau pengiriman, alhamdulillah pengiriman 2 pak, sek, kirim. Alhamdulillah pengiriman 12 pak, sek, dikirim. Alhamdulillah. Jadi itu juga gantung-gantung-gantung, akhirnya penghasilan dia sebulan melebihi suaminya. Wow, sekali, boleh gitu. Sekali ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Ini benar-benar apa namanya, entrepreneur harus menginspirasi dan ya inovasi. Waduh, benar. Keren banget. Bisa memperkerjakan orang lain gitu. Iya, oke. Nah ini kalau misalkan semua viewers yang nonton mau beli, mau lihat, mau jadi reseller juga kayak pasti bukan mau makan, pasti mau jadi reseller kalian nih kayak ngirin kan dari tadi ya. Bisa kontak kemana, mungkin sosial medianya, Instagram gitu, Facebook atau apa? Jadi kalau misalnya mau lihat gitu kan, apa sih itu kebab beef itu isinya apa-apa segala macam, semua bisa dibaca di www.superduperkebab.com atau www.superduperkebab.id. Jadi itu lengkap semuanya, keterangannya ada di situ, sama ada apa namanya, kontak personnya juga ada di situ. Jadi maksudnya begitu dia udah baca, udah mengerti produknya gitu, dia mau kan kontak, dia mau tanya bisa langsung. Okay. Oh ada tadi superduperkebab.com sama .id. .id. Oh ada website-nya juga. Ya, jadi sana semua sudah lengkap ya. Keterangannya semua ada di situ. Jadi enak bisa langsung dibaca. Oke. Okay. Nah. Terus untuk apa namanya kalau untuk tim? Kan, iya, untuk tim. Dari tadi kan ngomong rumah produksi. Rumah produksi emang ada berapa tim? Ada berapa tim? Jumlah karyawannya? Sebenarnya karyawannya nggak banyak. Karyawannya nggak banyak. Kan banyak kayak banget tuh. Iya, berapa? Ada yang bagian cup, ada yang bagian bahan-bahannya. Jadi sebenarnya gini, yang lebih ke apa namanya, saudaraku, terus mbahku di Jawa, bukan mbah kandung ya, maksudnya saudara di Jawa yang udah rada ini, tapi kan dia mungkin kerjanya berat atau apa, udah di rumah aja, ini makingin gitu, maksudnya ini, jadi kan kerjanya di rumah, kerja di rumah, duduk, ya seperti itulah maksudnya, terus yang tim produksi sendiri ada bagian daging gitu ya, kayak gitu-gitu lah, nggak banyak tapi memang padat karya gitu, maksudnya mereka punya target, terus kalau misalnya mereka melebihi dari hasil karyanya mereka gitu, mereka ada apa namanya tambahan lagi insentifnya gitu, bonusnya, sehingga nggak bejubel orang ya, maksudnya nggak ke riwuh gitu maksudnya, heboh. Oke. Terakhir nih ya, terakhir sebelum kita closing, harapan ke depan deh, kan tadi kan rencana. Harapan ke depannya super duper kebabnya seperti apa sih nanti? Harapannya, pengennya tuh super duper kebab bisa menjadi sebuah wadah yang solusi buat ibu rumah tangga ataupun pegawai-pegawai yang mungkin saat ini masih bingung antara saya mau melanjutkan pekerjaan atau saya mau di rumah atau saya mau apa, karena memang terus terang sekarang yang di belakang layar Super Duper Kebab itu kan adalah kami, tim agen reseller dan distributor itu kan. Jadi mereka memang awalnya kerja di Pondok Indah gitu, dan akhirnya fix merasa enggak, gue kayaknya harus keluar nih. Karena apa? Gue jualan kebab dari foto aja belum pameran, gue belum ini aja, hasil kerja gue dari rumah ini lebih besar daripada dari kantor gitu, dari kantor gue. Akhirnya dari kerja di Pondok Indah keluar gitu, terus dari bank keluar gitu, pada keluar gitu. Fokus semua. Waduh. Karena aku bilang, boleh nggak mbak aku kirim kebabnya mbak ini ke Cirebon, ke Tasik kemana? Silakan, aku bilang. Emang aku kasih batas? Boleh kan jual kemana aja? Yeah. Indonesia ini luas, aku bilang itu. Itu yang membuat mereka tuh terbuka banget. Ikut Car Free Day, ikut apa, justru mau ngajak bersama-sama, yuk reselleran bareng sama gue kasih harga segini, gue kasih bonus kayak gitu. Wah bagus deh. Udah nak, gak usah disini lagi nak, jualan enak. Lebih membaikkan orang tua nak kayaknya. Terima kasih banyak Kak Ima. Iya, sama-sama. Luar biasa, nanti kita cobain rendang ya, ini gue juga masih rendang. Gak kerasa kita udah satu jam ngobrol-ngobrol sama Kak Ima juga. Waktunya harusnya lebih panjang. Bener kan, harusnya 2 hari. Oke. Pokoknya sukses terus, super duper kebab ya. Restorannya makin banyak dan harapannya semoga tercapai ya. Amin. Oke, terima kasih juga untuk semua kru yang bertugas. Jangan lupa saksikan Rebutan di hari dan waktu yang sama. Akhir kata Erik pamit. Hana pamit. Kak Ima pamit. Dadah. Bye-bye. Dah.